Kita ketemu lagi ya di ruangan yang berbeda. Ini sangat banyak lohan, guys. Coba kita lihat nih di sekeliling kita, sangat banyak sekali lohan. 1, 2, 3, 4 dan akuariumnya pun ternyata khusus ya. Beda. Oke, sebelum kita ngomongin lohan yang ada di sini, kita tadi kata Ko Andre dikasih pakarnya langsung nih. Nah, boleh kenalan dengan Mas siapa? Mas Sam. Mas Sam. Mas Sam gitu aja ya, oke. Namanya Mas Sam. Nah ini kalau kita mau lihat satu persatu bolehlah kita dibantu sama teman-teman di rumah supaya lebih tahu ini mereknya apa. Karena tadi kokoh tadi, iya bingung tadi. Saking banyaknya kamu beda. Oke, kita mulai dari tank ini. Ini apa nih, Mas? Jenisnya cencu. Ini jenisnya cencu. Keistimewaannya di mutiara. Sama body, kemudian ekor. Ekor yang cakep berarti yang? Gede. Yang gede. Gede keker. Gede keker. Mulus ya. Kalau yang ini apa, Mas? Itu sebenarnya free marking. Ini masih free marking. Nah, kalau free marking, kalau kita boleh tahu, yang di, apa namanya, jadi poinnya itu di mananya? Di mutiaranya. Wah, berarti kalau free marking, harus diganti dengan mutiara yang padat dan bagus ya, kok. Oke, di bawah ini ada yang sangat besar nih ternyata. Guys, ini apa ini? Itu sama cencu. Ini cencu. Tapi kalau boleh izin tanya, Mas, cencu ini apakah ada markingnya atau seperti apa sih? Ada. Tapi ini hilang. Tapi ini markingnya belum muncul ya? Iya. Oke, nah ini nih. Kayaknya sedikit mirip dengan lohan yang saya pernah tip dulu nih. Kalau ini apa, Mas? Cinghua. Cinghua. Nah, ini kita nggak akan nyebut nominal. Kalau kita mau tahu harganya ini, perkiraan di harga berapa, Mas? Kalau kita boleh tahu nih. Nggak sampai 5 juta. Nggak sampai 5 juta ya? Atau sampai? Sekitar 5 juta. Untuk ses berapa? 18-19. Tentu untuk harga itu untuk spek kontes ya. Tergantung kualitas. Tergantung kualitas juga. Ternyata sama, guys. Jadi kita tidak usah tidak usah khawatir kalau kita keep ikan, ketika ikan kita bagus pasti harga itu pasti ada ya. Nah, ini rada merah, Mas. Apa nih, Mas? Itu sama cencu. Nah, boleh dijelasin enggak? Tadi jadi yang di sana mutiaranya mendominasi, ya. Kalau ini kok merahnya mendominasi gimana? Yang ini mutiaranya kurang muncul. Tapi bisa diprogres nggak, Mas? Bisa. Bisa. Tapi di tanning pakai lampu putih. Oh, di tanning. Berarti ini lampu tanning ya? Itu DFC. Ini berarti sama atau beda ini? Wah, beda. Kalau banget nih. Ini klasik. Klasik? Iya, jenis klasik. Oke, guys, ini ada beda ternyata. Ini jenis klasik. Wah, kalau klasik mutiaranya nggak terlalu banyak ya, Bang? Nggak ada mutiaranya. Malah nggak boleh? Nggak boleh. Oh, ternyata begitu. Wah, ikan arwana kita harus detail. Ternyata lohan juga sangat detail dan banyak banget variasinya. Oke, kita pindah dari sini. Terima kasih, Mas Sam, atas waktunya. Sudah bantu kita jelasin ke teman-teman di rumah
tentang dunia luhan. Halo guys, kita nyampe ke tank yang lumayan ke dalam. Tadi sana kan seperti showroom. Ini suasananya sudah seperti rumah ya kok. Yang sana tadi seperti showroom, yang sini kayak rumah. Sepertinya kalau yang rada di dalemin kayaknya ada spesialnya nih. Gimana nih kalau yang ini spesialnya kok? Ya ini kan perot nih ini. Kami sudah making perot ya. Oke, ini masuknya ke soft body apa sih? Perot. Perot. Sama king itunya ya. Oke. Ini kayak udah tua banget ya, Bu. Kenapa? Oh, umurnya kayak udah tua ya. Tua, 5 lebih. 5 tahun lebih nih, guys. Ya di rumah aja ini baru 3 tahun udah segede itu. Nah, ini 5 tahun masih aja segini. Berarti sangat istimewa. Nah, sekarang kita masuk ke yang bawahnya nih. Nah, ini kenapa ditaruh sini kok enggak ditaruh sana? Nah, ini kan semua masih renovasi ini sementara, nanti pindah baru. Oh gitu, ternyata tidak ada yang lebih diistimewakan guys. Ternyata semuanya ikannya sama istimewanya, cuman posisi di sini karena masih renovasi untuk tempat dan lokasi. Oke, kalau ini berarti gimana nih kok ini? Masih proses apa proses nih? Proses training juga. Masih proses training ya? Ini pertamanya berarti ngeluarin ring ya? Iya, metaliknya ya, bagusnya. Metalik. Nah, kalau yang base metalik ini finalnya apakah harus ngeblok merah semua atau ada meka apa metaliknya tetap keluar tuh? Jadi sudah ngeblok ya, nggak kelihatan metaliknya. Tetap ya. Berarti tetap ya, akhirnya final tujuan akhirnya tetap kita blok gitu. Jadi kalau kontes-kontes ikan ukuran segini kan nggak ngeblok. Oh iya, Deng. Iya, tergantung itu kan gede. Tergantung kelas progresnya. Iya. Wah, ini ada teman-teman di rumah yang tertarik untuk ikutan kontes arwana sama kayak Cana ya kok. Ada yang kelas 20 ke bawah, 20 cm. Iya, nah, iya. Oke. Oke, ini kita sudah mabuk arwana kok. Dari tadi kita lihat arwana cakep-cakep. Waduh. Kita apakah sudah apa namanya? Koleksian kok masih sudah habis di sini atau masih ada lagi kok? By the way kok. Ya, masih ada lagi. Ruangannya kok apakah terpisah dari ini berarti ya? Enggak, ya masih jadi satu. Masih jadi satu. Oke, jadi kita kasih kejutannya langsung apa kita cut nih, guys? Langsung ternyata. Oke, thank you. Kita langsung masuk ke tank. Saya tadi lihat pertama langsung saya jatuh hati dan favorit banget. Boleh kok izin? Boleh. Ya. Wow. Oke, what do you think, guys? Kasih apa namanya komentar kalian untuk apa namanya kesan pertama kalian lihat tank ini ya. Ini menurut saya sih sangat amazing sekali guys. Kita sebelum detail mungkin kamera bisa shoot dulu buat liatin apa aja sih isinya sambil nanti kita ngobrol sama Ko Andre. Ini saya mau tanya apa itu sampai bingung kok, seriusan kok ini. Enaknya kita tanya apa nih ya? Oke, kita tanya dimensi megatank ini dulu berapa deh kok? Ini panjang 5, lebarnya 1 meter, tingginya 120. Tinggi 120. Lebarnya panjangnya 5. Panjangnya 5 sama lebarnya 1 meter. Oh my god. Material lebih sedikit. Dan saya masih speechless kok ini kok. Ikannya juga semuanya juga diperhatikan sangat bagus sekali. Oke kok. Bisa cerita apa lagi nih kok untuk apa namanya?
untuk backup saya karena saya masih bingung harus bertanya apa nih kok. Oke deh, kita kasih apa namanya, kasih pertanyaan sama kok. Motivasinya kenapa sih kok bikin apa megateng di dalam ruangan tamu yang enjoy buat nongkrong seperti ini, kemudian hardscape-nya dibikin apa namanya seperti ini, itu motivasinya kok apa sih kok? Ya buat diri sendiri ya relax, kalau lihat buat tamu relax, oke. Senang lihat dan predator sebetulnya jadi tambah suka gitu. Berarti tetap arwana dulu baru ke arah predator sini ya? Maksudnya? Iya. Ya sini dulu. Enggak, maksudnya arwana dulu kan, dulu kok lebih concern ke arwana dulu. Iya. Kemudian semakin suka ternyata dengan predator ya? Iya. Wow. Coba buat ini tuh megateng. Megateng yang sangat keren sekali. Oke, kita mau sebelum kita lihat jenis apa aja ikan yang ada di dalamnya, kita pengen tahu konsepnya apa. Terus kemudian dengan hardscape seperti ini, mungkin Koko bisa kasih penjelasan dikit ke teman-teman di rumah kok. Ya ini kan hardscape-nya kan modelnya seperti apa ya, fosil ya, fosil gitu, ancient tree gitu. Oke, ini ancient trees. Fosil ya, kayu fosil. Ini kayak kayu, fosil tuh. Kayu apa nih kok? Wah ini masuk asal tinggi ada ya, terus apa ya nih? Berarti, lantai itu ya ada. Berarti dikomben ya? Campur-campur. Ini kalau kita boleh tahu nih kok sama Koko, apakah untuk konsep hardscape ini Koko sendiri yang apa namanya yang desain atau ada? Ya idenya aku. Tapi untuk eksekusinya ada. Koko ada. Okay. Sama sekaligus untuk cari kayunya juga ya Koko? Atau Koko ada hunting sendiri gitu Koko? Enggak, sudah ada yang nyari. Sudah ada yang nyari. Nah ini loh, karena jujur saja ya Koko, kita lihat hardscape di beberapa megateng teman itu, kalau kayu banyak santigi, ternyata ini yang menonjol malah bukan kayu santiginya ya. Apal namanya. Oke guys, ini guys benar-benar sangat alami ya. Kalau bisa dibilang sih, walaupun nggak tahu benar atau salahnya, ini hampir mirip kayak natural pond gitu ya. Tetap suasananya tetap terlihat alami gitu guys. Di Amazon. Koko ternyata sudah sudah terlacak dengan konsep film-film ya, kayak di film-film. Apa ya? Kita ini fosil ya, model kayak fosil. Berarti akhirnya ini kayak kuku-kuku ya, mungkin ya. Iya, kayak kuku cakar. Cakar gini ya kan. Jadi kayak akar dari pohon yang dia turun ke bawah gitu ya. Oke, berarti ini ternyata untuk kenapa sih akhirnya skripnya seperti ini, ternyata nggak hanya asal ya kok, tetap Koko punya keinginan apa kemudian direalisasikan. Nah itu guys, jadi mungkin bisa jadi motivasi juga buat kita atau saya atau teman-teman di rumah semuanya, kalau kita pengen bikin apa glass pond atau itu megateng, berarti konsepnya kalau bisa harus matang dulu supaya nggak ngulang-ulang bener kok. Repot. Ini saya belum bisa bayangin nih masukin kayunya seperti apa. Apakah di atas ada panel yang bisa dibuka kok? Ini panelnya. Oh ini. Ini ternyata lewat sini kok? Iya naik tangga masuk sini. Iya. Berarti pintu untuk masukin kayu cuma ini aja nih? Sama ini loh. Sama ini dua ya. Oke. Siap-siap. Ini diambil dulu. Ini diambil dulu, kayu dimasukin. Oke. Orangnya masuk. Kita bikin teman-teman di rumah penasaran. Langsung kan biasanya pada pengen tahu ikannya apa aja. Sebelum kita tanya-tanya ikannya apa aja. Kalau boleh tahu kok, lampunya pakai lampu apa kok ini? Iya LED biasa itu kan kayak seperti aquascape itu kan. HPL. Oke, HPL ya. Lampu sorot biasa. Ini yang ada warna-warna ini lampu HPL untuk kayak aquascape gitu ya. Kemudian yang atas itu berarti lampu solar. Berarti tetap untuk sistem pencahayaannya pun juga sangat dipikirkan sekali supaya terlihat natural ya Bo. Iya. Nah ini kalau boleh tahu Bo, yang nggak harus pas Bo untuk kita apa namanya hidupin lampu ini butuh berapa watt Bo? Kapannya?
berapa watt? Misalnya 200 atau 300 atau lampunya ini? Iya. Itu wattnya berapa ya? Tapi lumayan sepertinya ya, Pak. Iya. Satu TTM satu watt ini. Waduh. Berarti ini bisa 300-an lah ya. Iya, Bu. Perkiraan 300 sama lampu sorotnya 300 sampai 500, guys. Untuk menerangi dimensi 5 x 1 x 120. Oke. Oke, sekarang kita lihat ikannya nih. Teman-teman mungkin bisa dibantu nanti kalau yang saya nggak tahu atau Koko juga bingung karena saking banyaknya, tapi nggak mungkin bingung orang Koko aja yang hunting langsung tuh. Oke. Oke, Ko. Kita coba pengen lihat nih, ada ikan apa aja nih Ko di sini, Ko? Mungkin bisa dijelasin, Ko. Ini ada apa namanya? Tambakui. Tambakui. Ini apa? Bawal apa namanya? Ini bawal albino ya, Ko? Albino, ya. Albino, pacu albino. Patin. Ini ada patin. Terus ini dolphin apa ini? TSN, Sovereignus Catfish ya. Kemudian apa lagi? Ini Oscar ada 3. Ada Golden Dorado. Ini Golden Dorado. Apalagi kok kesini kok? Ini nggak bisa habis, serius. Paraya. Ini Payara. Payara. Ya Payara. Terus ada Track Eel. Track Eel. Itu Belida Albino. Belida Albino itu ada tapah kok. Tapah juga. Tapah gede, udah gede tapi ya udah. Dia. Udah gede. Sarah Pamirah. Itu Oscar Tiger bukan sih kok nih kok? Kayaknya. Iya. Tapi begonya itu udah cukup kosong. Ada Temensis juga ya kok? Temensis ada. Berarti bebas ini. Terus ini apa tadi? Ocellaris. Ocellaris. Oh. Sini guys, ya? Ocellarisnya keren banget guys. Sangat keren sekali. Nah tuh kan yang itu juga tuh. Hey. Kemudian tadi yang saya lihat Vitatus. Wah, ini ada Vitatus. Oke, sing. Nah, dari sebelah depan. Nah ini. Wah, ini Vitatus nih. Ini ukur berapa kok kalau boleh tahu? Size berapa nih Vitatusnya? 20 lebih ya. Ah, ini 30 lebih kok ini. Oh, satu kilannya 20. Enggak kok, seriusan ini. 30-an ya. Ya enggak guys menurutmu? 30-an ini. Mungkin. Itu 25. Nah, ini kok. Ini saya lihat mondar-mandir, enggak bisa diem, tapi kayaknya bukan Genghis Khan. Apa tuh kok? Black Ear. Black Ear. Tapi masih satu keluarga sih, Spangasius. Yeah. Keluarga patin ya kok. Tapi ini sangat keren sekali. Kemudian ini ada mono shot body ya kok. Mono shot body. Terus apa? Blue Azul. Nah ini ada Blue Azul. Nah kemudian ini apa? Oninoko. Oninoko. Wah lengkap pokoknya nih. Untuk pipas-pipasnya sangat. Oh ada Odopike. Tuh. Itu juga size 3, hampir 30 lah ya itu. Secret apa ya ini? Ini American Secret, kok saya juga nggak tahu ini. Secret, nah ini. Lengkap lah itu. Ini Genghis Khan Platinum. Platinum nih guys. Wow, ini Genghis Khan Platinum ternyata di size hampir 30 tetap masih Platinum ya kok. Apakah ada perubahan kok? Belum. Belum. Masih aman ini, ada 2. Ada 2 apa 3 kok? 2. 2. Ada 2 Genghis Khan Platinum dan warnanya tetap masih stabil di warna pada saat pertama kali beli ya. Iya. Nah, semoga ini bocil. Nah, ini ada Doraemon bocil tapi nggak asal Doraemon ini. Short body mana perfect lagi ini. Short body apa namanya? Itu RPC. Reptile Catfish ya. Nah, ini kok tadi saya lihat-lihat ada yang sembunyi. Di sini nih. Apa nih kok? Irwini catfish ya. Ya. Ini size-nya gokil guys. Ini size-nya udah hampir 30 lebih nih. Ya. Oke, kemudian yang itu bersembunyi ada lele albino. Albino. Lele albino tuh. Nah. Ya malu. Oke, terus kita geser yang di sini kok ada satu yang mencolok tapi apa kok di sini gue
ada satu yang mencolok tapi kok kayaknya malu-malu buat kita shoot kok. Nidas. Nah iya ini tidak nidas nih kok. Dapat. Wow ini. Ini gak asal-asalan tiga bar loh guys. Bersih ya kok. Kok kok sahamnya se-enjoy itu guys. Bersih gak kok? Lumayan. Kurang lah. Tapi itu benar-benar udah keren kok itu kok. Terus ini channel catfish. Channel catfish nih guys. Sembunyi. Sembunyi saya dari dulu pengen channel catfish belum kesampaian guys. Tuh kan. Keren itu mana ini size-nya paling udah mau 50 cm ada ini. Kemudian ada paripel. Wow, nih guys, coba kita dikasih satu kesempatan feeding nih sama Koko nih. Tuh. Oke. Enggak apa-apa. Habisin dulu. Nah. Bawalnya biasanya. Bawal langsung ya, Bro. Sedot habis. Kali ini yang tenggelam, Bro. Tenggelam buat itu. Buat yang lele. Berarti ini apa namanya? Pari ini juga udah makan pelet ya, Bro? Makan juga. Wah, enak ini. Itu untuk apa namanya, untuk pari ini kol atau apa kok ini? Nah, belum begitu apa lah mungkin lah. Ya, buat pelengkap ya. Buat pelengkap ya. Tapi bagusnya ini kalau menurut saya sangat natural sekali untuk komposisi ikan yang di keep juga. Itu tapahnya. Wow. Keluar. Oh tapahnya keluar guys nih guys. Apa ini kok kayaknya juga menarik ya kok? Iya. Saya kemarin punya whales kok. Tapi tapah belum pernah punya nih. Kayaknya bagus. Ini yang sejenis-sejenis sama tapah. Ya, kayak whales, ya. Nah, makan pelet, platinum. Semuanya jadi makan pelet nih. Wah, nih. Sangat sehat sekali ya kok. Iya. Mana gemuk-gemuk juga nih. Berarti nggak pernah makan hidup kok? Makan tuh nanti mau kasih lihat bisa tuh pakai melon. Oke boleh siap. Nanti kita lihat feedingnya ya guys. Tapi kita mau rehat dulu. Koko mau nyiapin apa namanya makanan untuk nanti kita live feeding. Jadi makan malam. Nanti mau makan malam ya kok. Oke nanti kita kembali lagi. Kita mau siapin makan buat yang sangat keren di tank yang juga sangat amazing ini guys. Oke okay, kok kalau boleh tahu dan diizinkan untuk sistem filtrasi dari tank yang sangat keren ini seperti apa kok? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah kok. Dari sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 chamber ya. Dari 5 chamber tuh. Chamber pertama dari dalam sana, dari overflow atas. Dari overflow atas melakukan. Nggak ada bottom drain berarti kok? Nggak ada bottom drain, semuanya kan bawahnya sudah ada crystal view. Oh. Jadi bakteri bisa ngurai sendiri di bawahnya. Ternyata kita dapat input baru nih guys. Ternyata air yang keluar ke sistem filtrasi ini malah lewat overflow. Yang bawah dikasih crystal view, berarti di bawah substrat ya kok? Iya. Di bawah substrat dikasih crystal view guys. Nah ini sangat keren dan mah tidak ada mah nggak pakai bottom drain berarti ya. Kalau boleh tahu kok overflownya ada berapa lubang, ada berapa titik? Satu di pojok sana. Satu di pojok terus yang input masuk ke sini lewat sana itu. Iya. Oke sangat bagus sekali. Mungkin untuk media yang chamber pertama apa kok kalau boleh tahu? Kapas sama jetman itu geser. Kapas jet. Cep mat ya. Iya. Untuk kedalaman untuk chamber ini berapa tuh? 60-an cm. 60. Oke, okay, berarti dari apapun memang sudah sangat proper. Artinya dengan sistem filtrasi ini untuk chamber berarti lebar sama persis dengan tank ya, kok? Sama panjang. Panjang sama, lebar sama, tingginya 60 berarti sudah sangat memenuhi. Artinya satu set filter ini berarti 50% dari tank. Gokil guys, gokil. Oke, ini bisa sangat kita contoh ya guys. Berarti chamber pertama
apa namanya media mekanik ya. Itu ada kapas sama jet mat itu sedalam 60 cm. Oke, kita masuk ke chamber 2 kok. Kita masuk ke chamber 2 nih. Nah, ada apa kok di sini kok? Ini pakai calmness ini. Full calmness, full calmness. Berarti air lewat bawah naik. Bawah sana bawah ya kan di atas ya bawah naik. Nanti bawah lagi sana. Berarti calmness-nya biar di bawah ada penahannya nggak kok supaya nggak naik? Nggak ada. Berarti biar muter-muter gitu sih, tapi ini kan memang kurang gede apa? Oh, aeratornya. Kurang gede aerator. Hmm. Oke, siap. Oke, masih oke lah kalau misalnya nggak pernah ada masalah ikan satu, kamu nggak pernah. Oke, berarti ini kalau boleh tahu ini running udah berapa lama tuh untuk tank ini? Setengah tahun. Setahun ya? Belum. Tapi bisa dilihat sendiri. Bukan aku ya rutin loh ini. Berarti untuk pertama. Setiap kali apa namanya maintenance di filtrasi ini kalau boleh tahu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Bulan ya dua kali. Wow. Itu bersihin yang pertama itu utama. Nih guys, seberapa apa concern si Ko Andre untuk tank ini sebulan dua kali itu benar-benar bersihin semua ini ya kok? Enggak semua sih ya, itu utama itu sama yang nanti dipompa. Dipompa sama di itu. Iya. Oke, berarti kalau untuk yang bio apa media biologisnya paling berapa lama sekali kok untuk? Bisa ya 3 bulan lah. 3 bulan. Berarti yang mekanik itu yang sangat rutin ya kok? Iya. Oke. Keren. Ini saya masih geleng-geleng ya untuk yang selama ini yang saya lihat sendiri ini benar-benar sangat keren karena mungkin kebanyakan masih 1/3 dari tank ini udah setengah ya guys. Wow, ini benar-benar bisa kita contoh dan jadi motivasi buat fishkeeper yang lain supaya kita di filtrasinya kita benar-benar mateng ya kok ya. Supaya balik lagi semuanya ke ikan. Iya, itu sehat ikannya sambil gak ada masalah. Akhirnya air itu sehat, ikan gak ada masalah. Pertumbuhan cepat. Kemudian juga karena bening juga karena juga. Ya. Oke, kita masuk ke chamber selanjutnya kok. Bisa lu buka satu ini. Ya, apa-apa. Nah, ini nih. Oke, berarti chamber yang 1, 2, 3, 4. Keempat ini isinya apa? Kristal bio. Full atau pakai yang lain? Full. Full kristal bio. Sama jet mat. Kalau boleh tahu kok, untuk ngefullin segini, itu butuh kristal bio berapa kilo kok? Dusnya. Nah, berapa dus tuh? Empat. Empat dus. Berarti bisa dibilang untuk media biologisnya benar-benar full kristal bio ya kok? Siap. Oke, berarti 1, 2 kaltes sama kristal bio. Kemudian di sini ada biologis lagi ya? Apa pompa? Sebelum pompa ada jet mat atau apa? Itu enggak langsung pompa ini. Nah, itu putih itu apa kok? Oh, itu kapas putih. Kapas putih aja ya. Oke. Terus dari sini ke situ kan itu pralon. Siap. Aku masukin kaos kaki. Oh iya. Berarti dimasukin kaos kaki. Nah, siapa tahu masih ada beberapa partikel yang sangat halus. Iya. Supaya bisa kesaring ya. Oke. Dan memang hasilnya memang. Nah, ini tanpa UV. Tanpa UV kok. Pengen tak kasih, dah tak siapin dari dulu malah belum tak kasih. Wah, kalau pakai UV mungkin bisa lebih wow lagi kok. Iya. Artinya alga benar-benar nggak ada ya. Siap-siap. Nah ini. Artinya gini, kalau kita secara prinsip kayak saya, air yang kotor dari sini kok, sekalinya dia berani-berani masuk ke sistem filtrasinya koko ini, ada kotoran mau partikel yang sangat, yang mungkin kasar, misalnya ada sisa-sisa udang, kemudian yang sedang sama yang halus sekalipun kayaknya udah nggak bakalan bisa lewat dari ini ya kok. Iya, saring, jernet, kapas, nah itu kos kaki plus kapas putih udah pakai jet mat, kemudian ada kalnes, ada kristal bio, kemudian
di sini masih ada kaos kaki, ada kapas putih lagi, guys. Jadi bisa dibilang berapapun volume air yang masuk dari tank ke filter, keluar berapapun juga pasti udah air benar-benar bersih. Nah itu, guys. Saya jadi semangat nih. Terima kasih ya, kok. Oke, berarti teman-teman di rumah juga harus semangat untuk benar-benar menjaga air dan apa namanya, memikirkan filtrasinya benar, supaya ikannya sehat, airnya sehat, dan yang lihat pun akhirnya senang karena nggak ada trouble ya. Oke, terima kasih, kok. Setelah filtrasi kita bahas ke tank, terus kemudian kita nanti ada apa namanya, kasih makan ya, kok. Boleh ya. Halo guys, gimana tadi keseruan kita feeding pertama apa tadi, kok? Pelet ya, kok? Pelet. Kemudian ada kepala udang. Nah ini yang saya baru ketemu ini kepala udang ternyata. Udang faname, tadi badan dikasih lohan sama arwana ya, kok? Kepalanya dikasih yang predator. Wah, cocok. Habis. Jadi ada yang dibuang. Nah itu tapi apa yang tajam, lancipnya dipotong. Nah itu, biasanya kalau saya kasih makan udang faname, kok, itu kepalanya saya buang, kok. Buang sini aja. Buang sini aja katanya. Oke, kemudian tadi juga pakai ikan hidup, tadi pakai melem ya, kok. Jadi semuanya ke cover untuk pemakan pelet, untuk yang omnivora, semacam pacu, kemudian kayak apa namanya, black ear, kemudian ada apa, Genghiskan, ada patin soft body ini, semuanya ke cover ternyata. Sekali makan berarti tiga sama kali, yang pelet, kepala udang, frozen food, nah kemudian yang live food, yang makanan itu. Wah, terima kasih ya, kok, atas penyambutannya yang sangat baik sekali buat tim BB Fish. Nanti kita ada dua teman juga, terima kasih sekali sudah diterima dengan baik kunjungan kita, dan semoga apa yang tadi kita lihat di belakang, kok, ada arwana, ada lohan, dan yang jelas ini bisa menginspirasi kiper-kiper yang belum tahu. Semangat atau belum tahu untuk ternyata predator itu nggak hanya sangar ya, kok, ternyata cantik dan bisa dinikmati gitu loh. Campur-campur konten. Mungkin ada apa namanya, kok, ada kata-kata prakata dari Koko Andre buat teman-teman di rumah supaya tetap semangat keep ikan, kemudian tetap semangat untuk apa namanya, keep terutama ikan predator itu seperti apa, kok. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah. Ya harus percaya diri. Perawatan air juga penting. Sangat penting ya, kok. Iya, filternya harus betul juga. Filter harus betul. Karantina ikan baru masuk juga harus tahu semua. Harus tahu semua supaya ikannya sehat. Jadi kita tidak apa namanya, ikannya nggak banyak yang trouble ya, kok. Iya. Nah itu memang sangat perlu sekali, apalagi dengan kumteng yang banyak, terus makan yang juga gila-gilaan kalau predator. Iya. Kalau air atau filternya kurang support pasti. Nanti air masalah. Tetap ada masalah, betul. Oke, kok, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, kita mohon maaf kalau banyak kesalahan. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin nanti bisa kita update, kok, kalau ini udah jumbo-jumbo ya. Kalau mau datang ke sini lagi, boleh kan, kok? Boleh. Oke, siap. Jadi segitu dulu, sahabat ikan, untuk apa namanya konten kali ini. Kita di tempat kediaman Ko Andre di Yogyakarta, tepatnya di Kota Baru ya, kok. Iya. Di Kota Baru. Semoga dengan konten ini teman-teman yang belum tahu atau yang sudah keep jadi semakin semangat, yang belum tahu jadi tertarik untuk keep ikan predator,
supaya dunia ikan di Indonesia semakin maju. Terima kasih.